Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah tampilan tombol navigasi HP Android menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi tambahan apapun. Jadi, khusus untuk para pengguna HP Xiaomi, kalian gak usah install aplikasi tambahan apapun untuk mengubah tombol navigasi di HP kalian menjadi seperti iPhone. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Langkah yang pertama, kita buka menu pengaturan atau setelan di HP Xiaomi kita. Terus di sini kita pilih setelan tambahan. Terus pilih tampilan layar penuh. Nah, kalian tinggal ubah navigasi sistemnya jadi ke gerakan. Ini nanti aja. Oke, beres ya teman-teman. Di bagian bawah bisa kalian lihat sendiri, ini tombol navigasinya udah jadi seperti iPhone ya. Nah, sekarang aku mau coba jelasin cara penggunaannya. Untuk tombol kembali, kalian bisa geser aja jari kalian dari tepi layar kiri ataupun kanan ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk masuk ke home atau kembali ke home, kalian bisa tarik aja garis di bawah itu ke atas atau geser jari kalian dari bawah ke atas seperti ini. Dan untuk masuk ke recent app, kalian bisa geser aja jari kalian dari bawah ke atas terus tahan. Seperti ini ya. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah tampilan tombol navigasi HP Android menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye.